Tech Industry. Kali ini kita sedang review produk Mountain Lift Roof Rack 10 yang pakai hidrolis ya. Jadi tenda ini kalau dilihat kalau dalam keadaan tertutup ini bisa dijadikan sebagai roof rack. Jadi atasnya ada buntes aluminium bisa untuk menaruh barang-barang. Jadi misal mau camping atau camper van itu barang-barang bisa ditaruh di sini. Tapi ketika mobil sudah parkir untuk kita berteduh bermalam, ini bisa kita buka untuk dijadikan tenda. Jadi simple. Oke, langsung aja kita akan mulai untuk melihat proses pemasangannya. Nah, jadi cukup dibuka kayak gini, tinggal pasang teras sudah jadi tenda. Oke, kita pasang ini sebenarnya tendanya ini belum selesai 100%, baru 90%. Jadi masih untuk frame bagian luar kita belum selesai untuk pemasangannya, belum kita rapi. Nanti kita coba sepuaskan aja. Kemudian untuk ini nanti di bagian bawah semua nanti kita sepon, jadi jaraknya antara atas dan bawah itu nanti ada biar rapet dari air hujan. Terus untuk ketika tadi dilipat itu cukup slim untuk roof racknya sendiri, itu kita nggak memakan waktu, nggak memakan tempat ya. Oke, langsung. Secara penampakan, secara visualisasinya seperti ini. Bentuknya apesium seperti ini. Ini bagian atas tadi, atapnya menggunakan aluminium burdes, bawahnya aluminium komposit. Jadi bisa digunakan untuk tidur nyaman. Kita buka untuk bagian dalamnya ya. Untuk kain sendiri ini menggunakan taslam waterproof, jadi dua lapisan ya. Jadi untuk bagian teras ini cuma satu lapis, tapi bagian dalam ini kita double. Kita berikan untuk taslamnya ada dua lapis, jadi luar dalam. Jadi ketika ada bun masuk ini masih dilapisi bagian dalam. Kalau untuk bun nggak bersama dalam aja dia akan. Dan untuk pintu kita ada dua lapis, yang satu lapis taslam waterproof, yang dalamnya ada jaring. Jadi untuk mencegah misalnya kita bikin ventilasi udara, kita bisa aman dari serangga atau nyamuk. Oke, ini kita buka. Untuk pintu bisa kita lipat di samping. Ini ada lipatannya. Masuk mas. Jadi di bawah ini kebetulan stiker pelapis pelindungnya belum kita buka ya. Ini aluminium komposit, nanti bisa dibuka biar bersih. Kemudian bagian atapnya ini belum kita pasang, nanti masih ada plafon dari triplek yang warna putih yang ada lapisannya itu. Jadi lebih bersih, lebih kayak ruang lah, kayak kamar, itu lebih nyaman. Kemudian untuk kapasitasnya ini bisa untuk dua personal untuk dewasa. Ini untuk dilihat dari samping seperti ini. Kemudian kita review lihat bagian depan. Ini juga ada pintu lagi. Thank you.
untuk cross rating kita double ya, jadi dalam sama luar itu menggunakan cross rating double, jadi ketika buka tutup dari luar maupun dalam bisa lebih mudah. Ini tinggal kita gulung. Tangga bisa disesuaikan ya, mau dipasang di bagian depan sini atau sampingan atau samping ini, tergantung mobil maupun kebutuhan aja. Ada yang mobilnya pengen ditaruh tangga di sini bisa, atau di samping juga bisa. Ini untuk gambaran seperti ini. Kemudian untuk total berat dari roof rack hidrolis ini, tenda hidrolis ini kurang lebih sekitar 50-an kilo, jadi sebenarnya sih ringan dibandingkan dengan produk-produk yang lain, jadi lebih simple, lebih ringan, jadi lebih nyaman lah. Oke, sedikit review dari kami seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa